Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah kita nikmati. Tentu Ramadan ini jangan kita lewati dengan sia-sia. Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan yang lalu-lalu. Agar Ramadan hari ini, agar Ramadan kali ini lebih baik dari yang kemarin-kemarin, tentu Ramadan kali ini harus kita isi dengan amalan-amalan istimewa. Amalan-amalan yang mana? Amalan itu semakin memuliakan puasa kita. Puasa tidak sekedar sah, puasa tidak sekedar diterima, tapi di samping sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nilainya lebih tinggi, markanya lebih banyak, nilainya lebih mulia. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana agar puasa kita lebih mulia? Bagaimana agar nilai puasa kita lebih baik? Jawabannya, memperbanyak amal-amal saat menunaikan ibadah puasa. Amalan apa saja? Satu di antara amalan-amalan yang memuliakan ibadah puasa kita adalah setiap saat selalu ada wudu. Selama Ramadan ini, pemirsa, usahakanlah tiada hari tanpa wudu. Mau ke kantor, sudah ada wudunya. Mau pergi ngantar anaknya, ada wudunya. Mau pergi pasar, ada wudunya. Bahkan, ibu yang gosip sekalipun, mau pergi gosip, ada wudunya. Nah, apa ketimewaan? Apa kemuliaan? Apa keistimewaan orang yang selalu ada wudunya? Oh, subhanallah. Ternyata, Al-Quran menginformasikan keutamaan orang yang selalu ada wudunya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Maknanya, Allah mencintai orang-orang yang selalu ada wudunya. Allah mencintai orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawabina. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu memelihara diri dalam kesucian. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, ketika orang selalu ada wudunya, lalu Allah cinta kepada orang tersebut, apa keistimewaan yang Allah berikan? Biasanya, ketika ada orang yang saya cintai, ketika ada yang kita senangi, maka kita akan melakukan apa yang disenangi orang tersebut. Ketika saya jatuh cinta kepada seseorang, maka saya akan melakukan apa yang dia senangi orang yang saya cintai itu. Maka maknanya, ketika Allah telah cinta kepada hambanya, maka apapun yang diminta hambanya pasti akan dikabulkan. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan, maka Allah kasih. Ya Allah, berikan saya anak soleh, diperkenankan. Ya Allah, berikan saya kesehatan, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Yang namanya dicintai Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya selalu ada wudu. Setiap saat saya selalu ada wudu. Tapi, apa yang saya minta kok tidak dikasih Allah? Jangan sangka buruk kepada Allah. Apa yang kita minta tidak dikabulkan Allah, maka percayalah, apa yang kita minta tersebut tidak baik buat kita. Contoh, selalu berdoa, selalu ada wudunya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang baik, tambahkan rezekiku supaya saya bisa beli mobil. Kok tidak dikasih mobil? Allah tahu, kalau ada mobil tak, ayo berhenti maki sholat. Kalau ada mobil tak, tidak datang maki ke masjid. Ada mobil tak, mah lebih banyak kita pakai mobil berselingkuh, pergi ke tempat-tempat maksiat daripada ke tempat ibadah. Maka Allah sayang sama kita. Ah, tidak usah kau punya mobil. Kau tidak punya mobil, tapi rajin berjamaah. Kau tidak mobil, tapi ibadahmu lancar. Inilah yang disebut Allah berikan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang kita mau. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, itulah keutamaan yang pertama orang yang selalu ada wudunya, yaitu dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Apa maksudnya? Contoh, coba lihat kalau ada wudu tak?
mau enggak kita jabat tangan sama perempuan? Pasti tidak mau. Sama saya. Kalau misalnya saya ada wudukku, jabat tangan sama perempuan, jangkuk-jangkuk, ada wudukku. Artinya, orang yang ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Tapi coba kalau tidak ada wudu, masya Allah, kita malah nyerempet-nyerempet. Orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Pemirsa Selebes TV yang saya hormati. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Fimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat, ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Ya, apakah bekas sujud itu hitam di jidat? Bukan itu yang dimaksud. Semata orang yang hitam jidatnya di sini, bukan itu makna utama dari memiliki tanda-tanda di wajahnya. Menurut informasi dalam hadis, orang yang selalu ada wudunya, nanti wajahnya bercahaya, diliputi oleh cahaya wajahnya, sehingga dia cahaya yang wajah yang bercahaya itulah yang menjadi tanda dan keistimewaan bagi mereka yang mengenamai dirinya sebagai umat Islam. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, bulan Ramadan, insyaAllah 29 atau 30 hari. Setiap hari kita selalu ada wudhu, lepas dari Ramadan, rasa-rasanya sudah terbiasa selama 30 hari ada wudhu, maka saya yakin selesai Ramadan pun akan selalu ada wudhunya. Ramadan, bulan untuk membiasakan diri untuk selalu ada wudhunya. InsyaAllah, dengan wudhu Allah cinta kepada kita dan terbiasa dengan wudhu maka terhindar dari dosa dan yang paling penting di akhirat kelak wajahnya berseri-seri akibat adanya wudhu tersebut. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.